day in my life. Jadi ceritanya hari ini kita tuh lagi mau ke Dufan, guys. Nah, ini anakku yang paling gede, namanya Ayas. Dia tuh biasanya mabok di mobil, tapi hari ini gak mabok. Nah, ini perjalananku saat mau ke Dufan. Sesampainya di Dufan, kita langsung naik wahana yang terdeh namanya baling-baling. Mabok-mabok deh ini kalau yang enggak kuat. Dan di sini ternyata anakku enggak bisa naik karena tinggi badannya masih belum cukup. Tapi adekku nih yang pakai baju coklat belang-belang padahal boleh, tapi dia takut, guys. Ya, takut kalah sama aku. Dan aku naiknya sekarang sama adek ipar aku, guys. Nah, ini pas aku lagi di atas, guys. Diguling-guling, dipontang-panting, diputer-puter sampai puyeng-puyeng kayak gitu deh. Nah, diputer-puter kan dari atas sampai bawah, terus di atas juga diputer-puter juga, dibolak-balik kayak kambing guling, enggak sih? Ayo, siapa kalian di sini yang berani naik baling-baling, guys? Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Terima kasih udah nonton aku kali ini. Salam hangat. Semoga kalian sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Bye-bye. Tunggu cerita aku selanjutnya ya.